I am the jury in this court. Api peperangan akan dikobarkan dalam 30 detik. Oke okay guys, kembali lagi dengan saya Irfan Fadilasa dan dengan welcome di sini. Kali ini gue bakal bikin video tentang ya pengaturan HON Indonesia lagi yang sekarang gue bakal memberitahu tentang skill mungkin macam-macam yang ada di sini. Ya sekarang kita akan mulai yaitu tentang skill. Pertama gue kasih ketahu level up. Level maksimal di HON Indonesia itu cuma sampai level 18. Jadi enggak seperti HON yang dulu yaitu 25. Gue sih juga bingung kenapa. Dan di sini gue enggak bisa langsung level 18, langsung level 18. Dan selanjutnya gue bakalan bicarakan tentang skill-skill tetap seperti biasa. Mungkin ada beberapa hero yang bakal ada perubahan skill atau apa. Gue sih masih belum lihat, masih belum nyoba semua hero-nya. Ya gue lanjut aja langsung ke sistem relic. Di sini relic cuma dibatasin 3. Tapi di pas kalian mau mulai game, kalian bisa membuat kayak semacam daftar relic yang bakalan kalian bisa pakai. Sebenarnya ada banyak relic tapi cuma kalian cuma bisa pakai 3. Di sini gue cuma ada pembatas 3. Ya sebenarnya masih ada ditambah lagi, masih bisa ditambah maksudnya. Masih bisa ditambah relic berapa di sini mungkin 3 lagi jadi 6. Tapi maksimal yang kalian bisa pakai itu 3. Jadi kalian bisa kombinasikan semua relicnya itu tapi cuma 3. Itu keren banget menurut gue. Jadi kalian bakalan ngomongin kayak combo-combo baru mungkin ya, semacam itu. Terus selanjutnya di sini ada toko, item-item yang ada di sini mungkin hampir sama tapi ada yang berbeda. Yaitu pertama yang gue merasa berbeda itu ini first aid bandage. Ini di sini baru blackstone ini, kalau mungkin orang kenalnya itu pohon. Ini pohon, tapi di sini ada juga yang sama for ini. Kalian di sini item ini sama dengan pohon, cuma dia itu itemnya nggak perlu makan pohon. Jadi kalian langsung klik, langsung ada efeknya sama kayak blackstone. Jadi gue sih masih nggak tahu kenapa orang milih yang mana atau milih yang mana. Untuk sekarang sih gue masih nyoba untuk yang ini, gimana asiknya. Tapi menurut gue asik aja. Terus item-item yang lainnya perasaan gue sih masih belum ada perubahan sebenarnya. Iya. Ya gue cuma menemukan satu perubahan itu aja. Ini gak tahu gue apa. Gue cuma menemukan satu perubahan itu. Terus gak ada lagi sebenarnya. Nih terus yang rekomendasi ini tidak ada yang kayak HON dulu, yang tuh rekomendasinya ada banyak versi rekomendasi dari orang ini atau dari HON sendiri nggak ada. Kalau di sini nggak ada, jadi kalau rekomendasi cuma ini ya. Jadi beginilah rekomendasinya. Selanjutnya gue bakalan omongin tentang apa lagi lah. Oh ya, kurir. Gue sekarang ngomongin tentang kurir. Yang di sini gue masih belum tahu yaitu kurirnya bisa mati atau enggak. Sedangkan kurirnya kalian tidak bisa klik seperti contohnya ini. Gue misalnya ngirim ini, kalian bisa lihat nih kurirnya, tapi tidak bisa diklik. Tidak bisa kalian atur kemana-mana, jadi dia bakal bergerak auto sendiri. Dan semua pemain memiliki kurirnya masing-masing. Ya, seperti itu. Yang pertanyaan gue sih sebenarnya kurirnya bisa mati atau enggak. Atau, dan di toko sebenarnya tidak ada yang namanya kurir. Jadi kalian misalnya mati gimana,
gue nggak tahu. Gue sih masih belum ngerti misalnya core-nya kalau mati gimana. Itu aja. Terus apa lagi yang harus gue ngomongin di sini? Apa ya? There is never enough misery. I am the jury in this court. Kayaknya sih nggak ada yang gue ngomongin lagi. Ini seperti itu aja untuk yang gue ngomongin sekarang. Untuk video ini sepertinya sih seperti itu aja. Tapi sebenarnya gue ingat sih kayaknya ada yang masih gue ada yang masih bisa gue omongin. Tapi gue lupa apa. Sepertinya itu aja sih. Ya, itu aja untuk video ini dan sekian, oke. Untuk semuanya, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian pengen dapat update-update atau berita-berita terbaru tentang video gue. Terus itu like kalau kalian suka dengan videonya. Terus share kalau kalian menurut kalian video ini cukup membantu untuk pemain-pemain atau teman-teman kalian yang lagi main di Indonesia. Dan komen kalau kalian mempunyai request atau sesuatu yang mau ditanya, masukan atau kritik atau saran, mungkin bisa kalian komen di bawah. Terus sih jangan lupa untuk follow Twitter gue, itu bakalan banyak update-update video-video terbaru gue dan bakalan kapan gue share videonya. Tapi kalian bisa klik subscribe aja, gak apa-apa. Follow, gak apa-apa. Ya, itu aja. Sekian untuk video gue. Dan ya, salam gamers dan goodbye.